Oh, ada yang baling bola. Oh, ada drone guys, ada drone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini kita nak react kepada satu video daripada channel teman kita ni, iaitu channel Sams74. Dan video yang kita nak react ni bertajuk Bundaran HE Jadi Saksi Arak-arakan Timnas Indonesia U22 SEA Games 2023. Ini adalah video daripada teman kita di mana beliau melihat sendiri bagaimana perarakan yang diadakan untuk Timnas U22 Indonesia setelah memenangi medali emas di Sukan SEA ke-32 di Kemboja guys. Alright guys, tanpa kita buang masa guys, jom kita react kepada video tersebut guys. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia guys. Masya Allah, ramai sekali guys. Subhanallah, ramai guys, ramai. Wow. Mantap. Oh, penuh guys eh. Meraihkan kemenangan. Wow. Di atas bis ya guys. Oh ramai. Champion SEA Games 2023 champions. Ada logo Pancasila nya dan juga logo PSSE nya guys lah di bisnya. Transjakarta. Oh, Transjakarta ni mungkin syarikat bisnya guys eh. Okay, kalau teman-teman tahu tu boleh tulis di ruangan komen di bawah guys eh. Oh, ramai sekali guys eh. Masya Allah. Wow. Bunyi bunga api guys. Letupan-letupan. Okay guys eh, di background tu ada macam lagu guys eh. Kalau teman-teman tahu lagu apa tu guys, boleh tuliskan di ruangan komen. Macam agak sedap juga lagu bunyinya. Kalau teman-teman tahu boleh tuliskan di ruangan komen di bawah guys eh. Dan kepada teman-teman yang mungkin ada semasa arak-arakan ini, boleh juga tuliskan di kolom komentar di bawah guys eh. Mantap. Alright, kita teruskan guys eh. Wow. Wow. Oh, ramai yang ber jaket Gojek. Okay. Para Gojeks. Ramai banget dengan flare ni guys. Oh, ni sudah sampai di bundarannya guys eh. Bundaran HI ni di tengah-tengah Jakarta kan. Kepada teman-teman tu boleh tuliskan di kolom komentar lah. Bundaran HI eh. Kalau kita panggil HE, kalau teman-teman panggil mesti Bundaran HI kan. Alright guys, kita teruskan guys eh. Lama sekali ni guys, 11 minit. Penuh eh. Oh, ada yang baling bola. Oh, ada drone guys, ada drone. Wow. Oh, banyak drone, ada 2-3 drone guys eh.
Ada beberapa drone ni kalau kita lihat. Ni satu, dua, tadi mungkin tiga. Mungkin kita boleh carilah footage-footage ni di YouTube nanti. Mungkin teman-teman yang bawa you drone kat sini boleh kongsikanlah link YouTube teman-teman. Nanti kita akan react kepada video drone. Menarik kalau ada video drone eh. Teruskan guys. Wow. Penuh sekali guys. Oh, di belakang pun ada juga satu lagi bis. Tapi tak berapa ramai lah, ada berapa orang ni. SEA Games Champion. Kita lihat Eric, bapa Eric Thohir ada di situ guys, di hadapan. Tu. Ramai, ramai, ramai. Mantap guys. Posternya guys eh. Okey, di bahagian sini ada poster satu pasukan. Ada yang sign autograph eh, dan mencampakkan bunga. Ada bunga eh. Ada yang mencampakkan topinya guys eh, untuk ditantangan eh. Oh. Kita nampak kat situ. Ya. Yeah. Oh, tempat diambil. Siapa ni kat atas ni guys eh? Oh, dari tadi duk tantangan. Mantap lah, sporting lah. Oh, ada bendera Bos Ninja juga di situ guys. Ada yang campakkan baju Gojek ni guys eh. Oh, tak dapat. Ya.
Itu lagu dia, Indonesia Raya. Okay, semua berdiri guys. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Itu dia guys, nyanyian lagu Indonesia Raya guys. Bapak Erick Thohir. Itu dia ucapan daripada Bapak Erick Thohir pula guys. Ini daripada belakang ya guys. Wow. Ada konsernya juga guys eh. Ada pentas di sini. Oh, ini pusingannya. Sudah habis pusingan tadi. Oh, ini ada juga bis-bisnya guys. Ini mungkin bis-bis pelancong guys eh. Wow. Ini ada bis terbuka ni, mungkin bis pelancong. Ini penampakannya guys. Di bulatan HI-nya. Tapi air pancurnya tak ada guys eh. Dia sudah beredar. Ya, itu dia guys eh. Wow, arak-arakan Timnas Indonesia U22 di bundaran HI meraihkan kemenangan medali emas di Sukan SEA ke-32 di Kemboja guys eh. Wow, ini sangat dramatis sekali kerana setelah 36 tahun barulah Indonesia memenangi medali emas untuk sepak bola guys. So mestinya teman-teman sangat bangga eh. Wow, dan kemenangan ni pula kemenangan yang sangat dramatis. Perlawanan yang pertama hinggalah perlawanan yang terakhir, dan aku rasa perlawanan yang sangat dramatis adalah ketika separuh akhir eh. Dengan bermain 10 orang, masa aku buat reaksi tu memang aku rasa macam wow, terharu dengan jaringan tu kerana dengan 10 orang saja, lepas tu dengan wasitnya tidak menyebelahi Timnas Indonesia, seolah-olah seperti tidak adil eh.
perlawanan tersebut, tetapi berjaya juga untuk mendapatkan jaringan pada minit-minit akhir. Kepada teman-teman yang mungkin berada di bundaran HI semalam, boleh juga tuliskan di kolom komentar, boleh komen banyak-banyak guys. Alright guys, aku ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong channel ini sehinggalah ke hari ini. Kita ingin mencapai 100,000 subscriber. Semua itu berkat daripada sokongan daripada teman-teman. Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan subscribe pada channel Syahrizal Rajak ini guys. Alright guys, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.